Beb, sesungguhnya anak muda di belakang saya umur hanya 22 tahun. Bulan ni, bulan Mac baru 23 tahun. Sudah ada kereta di belakang saya adalah Toyota Vios. Macam TRD olu-olu. Kita terjah dia. Dia pun tak terasa dia boleh pakai kereta. Setinggi ini value-nya. Jom, let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun tak tahu umur kau 23 ni. Ha, aku tengok tadi macam 23. Hari tu 22. So, nama dulu nama. Nama Amir Jazimin. Amir Jazimin. So panggil Amir lah ni. Panggil Amir. Ah, jangan Amir UKS tau. Okay. Yang tu kahwin dua tau. Kahwin dua dia tak nak. Dia nak kahwin satu je. Pasal seorang pun belum ada lagi. Tapi aku rasa untuk anak muda yang berumur 23 tahun sudah pakai Toyota Vios yang ada sporty macam TRD, sudah semestinya tiga yang datang dan mari. Wow, tiga dan mari tu. Lina dan mari, Lily dah datang, Rini pun sama. Mana satu kau nak, tiga dah datang tu? Tengah ke tepi? Tengah. Oh, tengah. Tepi bagi aku, kiri bagi kameraman aku. Sabar. Selesa. Sebelum ni, berapa girlfriend dah ada? Dia ni ada dalam dua. Dua. Sekarang single lagi lah. Sekarang single. Kalau lah dua girlfriend tu datang kembali setelah kau pakai Vios yang geli-geli, kli-kli ni. So macam mana? Reject terus? Saya pun tak tahu lah macam mana. Macam mana? Kau nak balik dia ke kau cari yang lain lagi? Harta ke rupa? Aku nak tanya, harta ke rupa? Rupa. Harta ke rupa? Rupa. Macam mana Lele? Aku nak pergi buat muka macam Korea. Oh, dia nak pergi buat muka. Sabar dek. So, kenapa pilih kereta Vios Kli ni yang komen ni? Dah buat survey sebelum ni. Kereta Vios ni dia tahan lasak. Tahan lasak, memang tahan lasak. Spepat pun murah, kalau rosak lah senang cari. Lepas tu minyak pun jimat. Dari segi design dia, comel ke? Dari segi nampak handsome. Nampak handsome lah. Walawe, mampak handsome. Banyak girlfriend lah pula lepas ni. Dan ting-ting-ting-ting. Siapa tu? Lily? Wah. Dia kata comel, kata kau comel. Dan sesungguhnya adik Amir tak tahu. Dia dah beli kereta aku ni full loan, termasuk insurans, termasuk tukar nama, termasuk. Dia ada letak booking tu hari 300 bit. Dia tak tahu duit tu. Dan dia senyap je tu. Jadi aku nak bagi ke tak payah? Macam mana tu salesman? Tak payah bagi? Tak payahlah, masuk kau je. Tak payah. Tak boleh, babe. Sesungguhnya adik, hari tu ada adik taruh booking. Ada, betul. Adik takut kehilangan kereta ni, betul? Betul. Dia takut kehilangan, babe. Sebenarnya ada satu colour putih tu hari, dia dah tengok dah kereta tu dah. Dia ambil oleh adik dia di Johor. Betul. Orang Keluang di Johor, dia ambil kereta tu, babe. Dia pun tak peras, dia taruh tengok booking, dia gamble sama ada lulus tak lulus loan. Dan hari ini loan sudah lulus, booking ni aku bagi kembali pasal loan termasuk dengan insurans pul penuh, babe. Kita tengok lagi pulangan duit booking yang tidak diketahui bahawa akan dibagi balik kepadanya. Cik, 300, babe. Banyak juga 300. 100 yang pertama kita bagi dulu. Ini duit adik, 100 yang kedua untuk Amir. 100 yang ketiga. Lily, dia tak nakkan kau. Kau bekas kepada dia. Pasal apa? Pinjam 100. Dia tak nak. Kau asyik pinjam duit je. Ada lagi, meh, kat sini duit minyak kau. Kau gelik sikit, meh. Tak gelik sikit. Okey. Wow, daripada cik. Oi, ada. Kita bagi kepada Amir dulu. Minggu yang pertama. Minggu yang kedua, wek minyak, babe. Minggu yang ketiga, saya ulang. Minggu yang ketiga,
minggu yang keempat. Saya ulang. Ting-ting-ting-ting. Wow, sebulan. Mak ayah tahu tak kau beli kereta ni? Tak tahu. Aduh. Mak ada lagi. Ada lagi. Ayah ada lagi lah. Ya ni kau belanja mak ayah kau baru balik hari ni. Ni bagi kepada daddy. Daddy, daddy cool. Ah bagi ke daddy. Daddy kau, ayah dia, ayah dia. Ini bagi ke mak. Mak tak tahu lagi. Mak pun takut beli kereta ni. Kalau beli kereta nanti kena grento. Aku tak boleh jadi grento. Tak apa, tak apa. Dia sudah berdiri di atas kaki sendiri. Macam mana urusan dengan saya? Urusan alhamdulillah semua senang, berjalan lancar. Berjalan lancar lah. Jadi lancar. Anak muda tak payah takut lah nak beli kereta. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu? Tu rasa Ya ke hidup kan? Ya ke betul dapat kereta. Ya ke betul dapat kereta. Jom kita tengok semalam. Alamak, ada TikTok ni dengan kawan dia. Ajkal tere mere pyar ke charche har zaman par. Acha. Sabko maloom hai aur sabko khabar ho gayi. Ho kya? Ajkal tere mere pyar ke charche har zaman par. Acha. Sabko maloom hai aur sabko khabar ho gayi. Pesanan terakhir daripada Amir, 22 tahun. Hari ini bulan Mac baru 23 tahun. Teman-teman, rakan-rakan yang nak cari kereta, nak beli kereta pesanan ni. Pesanan kalau nak cari kereta, carilah. Cik Din kan ada. Semua urusan dia semua senang lah. Kira selamat. Selamat. Lepas tu urusan semua senang. Loan ke semua. Booking pun bagi balik. Booking semua bagi balik. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Itu dah daripada Amel kita. Ting 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 ting. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah cerita, Cik Din kan ada. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 kali ni. Yes.